untuk pertanggungjawabannya sebagai jurnalis juga santri juga ulama. Kami di sini hanya ingin memberikan pemaparan yang jelas terhadap ini. Lihat semenjak adanya mereka di dalam kita semua telah dikebiri oleh adanya birokrasi busuk yang disiasati secara masif terstruktur. Bahkan kami hanya bisa menggaungkan itu kepada kalian yang seharusnya menggaungkan kami. Kita dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, yang mana kita melakukan aksi jilid 2, yang mana hari ini kita menagih janji ataupun statement yang telah dibuat oleh pimpinan daerah yaitu Bupati Kabupaten Paneglang, yang mana mereka statement ASN itu harus netral terhadap pemilu Kalda, pemilu 2024. Jadi sempat lempar tomat juga ya? Ya, kita tadi aksi demonstrasi itu melakukan melempar tomat terhadap gedung kantor bupati. Itu adalah bentuk kekecewaan kita, yang mana hari ini kita telah dipertontonkan kekuasaan hari ini pengecut, tidak berpihak kepada rakyat, tidak menemui masa aksi. Kita patut duga yang kita kaji ini adalah bukti konkret yang dilakukan birokrat ada keterlibatannya terhadap intervensi ataupun mobilisasi yang dibuat oleh kekuasaan hari ini. Nah, selain di kantor sekda sendiri, tadi kita setelah di kantor sekda kita aksi selanjutnya ke kantor DPMPD, yang mana hari ini kita menuntut kepada kepala dinas DPMPD agar menindak tegas melakukan oknum kepala desa yang mana mengarahkan kepada salah satu calon gubernur ataupun bupati Pilkada 2024. Untuk Bawaslu seperti apa? Untuk Bawaslu hari ini kita menagih janji, yang mana kita sudah melakukan pelaporan, akan tetapi hari ini kita mendengar dari keterangan Bawaslu atau yang mewakili sangat miris, yang mana mereka menolak laporan kita dengan dalih tidak memenuhi unsur. Tapi faktanya terhadap korban pun mereka belum melakukan pemanggilan. Yang itu sangat yang membuat kita kecewa kepada Bawaslu. Kita tidak akan henti melakukan demonstrasi dengan berjilid-jilid sampai mereka menindak tegas oknum-oknum ASN ataupun aparatur desa, khususnya kepala desa yang ada di Kabupaten Paneglang. Nah, yang dilaporkan sendiri kemarin itu apa aja? Yang dilaporkan hari ini kita memfollow up, menindaklanjut laporan yang minggu lalu, yaitu oknum camat yang ada di Kabupaten Paneglang, yaitu Kecamatan Sinang Resmi, yang melakukan intimidasi ataupun arahan terhadap pegawainya yang honorer. Mereka meminta agar menyebarkan stiker paslon tersebut 100 rumah. Hari ini kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi ingin untuk menyampaikan aspirasi agar bagaimana aspirasi kita di dan oleh siapapun, tegas itu kawan-kawan. Maka hari ini kami di sini di sekda kawan-kawan hanya diam saja, bupati hanya melihat saja. Kami ini menagih janji seorang bupati Kabupaten Paneglang. Kami juga sudah dipolitisasi, sudah menjadi tim pemenangan kawan-kawan. Dan kita tidak mendapatkan jawaban daripada mereka. Asal Kabupaten Paneglang. Baik, kawan-kawan, saksi semua.
kita rasa kepala desa juga hari ini dipolitisasi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hari ini kita miris kawan-kawan melihat stiker serta mengintimidasi terhadap RT-RT dan RW-RW sekabupaten Panegang kawan-kawan. Masih di belakang, silakan merapat ke depan border kawan-kawan. Hati-hati, hati-hati. Banyak sekali pelanggaran oleh oknum-oknum ASN yang tidak netral kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Sampaikan kepada Kepala Dinas TPMPD bahwa kedatangan kami di sini penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kecemasan terhadap itu kawan-kawan. Ya, kita oke kawan-kawan, maju ke depan. Ini adalah bentuk perlawanan kita kawan-kawan terhadap betul ketahan untuk pertanggungjawabannya sebagai tapi dulunya juga santri juga ulama. Kami di sini hanya ingin memberikan pemaparan yang jelas terhadap ini. Lihat semenjak adanya mereka di dalam kita semua telah dikebiri oleh adanya birokrasi busuk yang disiasati secara masif terstruktur bahkan tertindas. Tegas itu.